Dan ini saudaraku semuanya, ini adalah tempat patirtan yang nanti kita gunakan untuk kumkum, nanti untuk pemandian khusus pasien yang mengalami gangguan kejiwaan seperti ODGJ, dan nanti juga untuk pemandian orang-orang yang mengalami gangguan sihir, dan nanti juga untuk orang-orang yang mengalami gangguan penyakit. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga ini nanti untuk tafid yang belajar ngaji tafid, untuk santri ada di lantai 2, dan nanti juga yang lantai bawah untuk pasien supaya lebih nyaman, dan nanti lantai 3-nya khusus untuk mengaji kitab ihya dan lain sebagainya insyaallah. Dan perlu saya sampaikan ya untuk semua saudaraku bahwa siapapun yang nyantri di Padepokan itu gratis, sama sekali tidak dipungut biaya, baik itu tempatnya, makannya, dan pakaiannya pun kita kasih. Yang terpenting ketika nyantri harus bawa KTP, surat kelakuan bayi, SKCK, dan ada pengantarnya dari orang tua maupun saudaranya. Saya yakin dengan kekuasaan Allah bahwa ketika kita berbuat baik pasti ditemukan dengan orang-orang yang baik dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini adalah sedekah dari panjenengan semuanya. Tapi perlu untuk diingat bahwa saya sama sekali tidak pernah meminta sumbangan dalam bentuk apapun dan ke siapapun. Jadi kalau ada siapapun yang meminta sumbangan atas nama saya, itu bisa dipastikan adalah penipuan. Sebab saya beserta dengan pengurus selalu menyampaikan bahwa kita tidak pernah meminta sumbangan. Kalau ada yang mau memberi ya silahkan, kalau tidak memberi pun juga kita tidak pernah meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover di manapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas sang ibulasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, mulai besok tanggal 22 April sampai nanti habis lebaran 10 hari pada pekan libur nggih. Jadi mulai besok tanggal 23 April sampai habis lebaran 10 hari Padepokan libur. Dan ini saya akan melihat-lihat pembangunan Padepokan sebelum saya berangkat ke Lampung. Nah, ini adalah gapuranya, gapura masuknya Padepokan. Ini kita buat seperti Majapahitan. Nah, sebelah sini saya akan berangkat ke Lampung karena saya aslinya monggo. Saya kelahiran Lampung tapi aslinya orang Jawa, Japung, Jawa Lampung. Dan ini saudaraku semuanya, ini adalah tempat patirtan yang nanti kita gunakan untuk kumkum, nanti untuk pemandian khusus pasien yang mengalami gangguan kejiwaan seperti ODGJ, dan nanti juga untuk pemandian orang-orang yang mengalami gangguan sihir, dan nanti juga untuk orang-orang yang mengalami gangguan penyakit. Nanti mandinya di sini, ini kita khusus kita buat pemandian, dan nanti insyaallah pemandiannya kita ambilkan dari 7 sumur, salah satunya dari sumur atau pemandian Jolo Tundo. Ada juga nanti kita ambilkan dari 7 masjid. Intinya kita berdoa kepada Allah, nanti siapa yang mandi di sini diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah luarnya luasnya 10 kali, dalamnya sekitar ada yang 2 meter, 1 meter. Dan nanti di sana dibuat seperti pemandian Jolo Tundo ini nanti. Ini ialah insya Allah diperluas sedikit nanti. Ini patirtan, ini adalah tempat patirtan yang akan kita buat untuk kungkum santri juga.
dan juga untuk mandi pasien-pasien kita nanti di sini. Oh, insya Allah ini sedang kita buat dan ini begonya sedang meratakan. Nah dari sana sampean. Nah, alhamdulillah ini adalah kamar mandinya sayang. Kamar mandi yang kita buat untuk pasien ini insya Allah lebar dan nyaman. Dan ini adalah padepokan kita yang baru tahap 1. Insya Allah sehabis lebaran ini nanti akan langsung dinaikkan ke tingkat 2 dan tingkat 3. Insya Allah. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Semoga ini nanti untuk tahfid yang belajar ngaji tahfid untuk santri ada di lantai 2 dan nanti juga yang lantai bawah untuk pasien supaya lebih nyaman. Dan nanti lantai 3-nya khusus untuk mengaji kitab Ihya dan lain sebagainya insya Allah. Nah kita lihat kamar mandinya. Kamar mandinya kita buat senyaman mungkin. Nah ini kamar mandinya. Alhamdulillah luas. Kamar mandinya luas. Wah iya. Insya Allah tempatnya luas. Coba sampean masuk ke kamar mandi satu ini mas, ini dilihat. Nah ini untuk kamar mandi pasien, monggo dilihat dulu. Nah, alhamdulillah luas, tempatnya luas sekali insya Allah, luas dan nyaman insya Allah. Untuk mandi, kamar mandi pasien. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah kalau dari sini hampir terlihat semua ini padepokan kita yang baru itu musolanya, musola padepokan, dan itu gapura yang saya buat seperti gaya Bali di sana, sebelah sana. Nah Pak Insya Allah nanti akan dibangun di belakang khusus untuk santri yang khusus mau mengaji di padepokan di belakang tembok sana. Alhamdulillah sudah kita bebaskan dan Pak Insya Allah akan kita bangun untuk tempat tinggalnya santri di belakang sana. Dan perlu saya sampaikan ya untuk semua saudaraku bahwa siapapun yang nyantri di padepokan itu gratis, sama sekali tidak dipungut biaya, baik itu tempatnya, makannya dan pakainya pun kita kasih. Yang terpenting ketika nyantri harus bawa KTP, surat kelakuan bayi, SKCK, dan ada pengantarnya dari orang tua maupun saudaranya. Nah ini musolanya sayang. Belum kita pulang, kita lihat-lihat dulu. Ini selesai lebaran sudah langsung dipakai ya sayang ya. Nah ini musolanya. Ini musolanya. Nah musolanya alhamdulillah sudah jadi karena musola ini sangat penting sekali untuk saudara-saudara kita yang datang melaksanakan sholat, karena di padepokan kita yang lama itu sama sekali belum ada musolanya. Yang digunakan musola itu dapur. Dapurnya digunakan untuk musola. Ini kita buat musola sendiri. Dan subhanallah, masya Allah, padahal ketika kita membangun padepokan ini, ketika saya membangun padepokan ini, saya sama sekali tidak punya uang. Sama sekali di ATM itu nol, tidak ada uang sama sekali. Dan alhamdulillah, ini sudah hampir jadi dan menghabiskan
dana sekitar 15 M ini insya Allah. Dan ini semuanya adalah berkah dari panjenengan semuanya dan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sama sekali sangat bahagia dan sangat bersyukur sekali dari saya yang tidak punya apa-apa dan di ATM itu sama sekali nol. Tapi saya yakin dengan kekuasaan Allah bahwa ketika kita berbuat baik pasti ditemukan dengan orang-orang yang baik dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ini adalah sedekah dari panjenengan semuanya. Tapi perlu untuk diingat bahwa saya sama sekali tidak pernah meminta sumbangan dalam bentuk apapun dan ke siapapun. Jadi kalau ada siapapun yang meminta sumbangan atas nama saya, itu bisa dipastikan adalah penipuan. Sebab saya beserta dengan pengurus selalu menyampaikan bahwa kita tidak pernah meminta sumbangan. Kalau ada yang mau memberi ya silahkan, kalau tidak memberi pun juga kita tidak pernah meminta. Alhamdulillah sekarang ini sudah jadi dan insya Allah selesai lebaran ini nanti akan ditingkat untuk lantai 2 karena untuk tempat santri kita belum ada, dan nanti di lantai 3 juga untuk mengaji tahfidz. Jadi yang di lantai 2 itu untuk santri-santri yang ingin mondok. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah memberi souvenir, telah membeli kaos, baju, kunir, madu, dan lain sebagainya dari Padepokan. Secara otomatis ketika panjenengan membeli sama dengan panjenengan sudah bersedekah. Jadi saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi ini jangan suatu hal yang luar biasa ya, Yang. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya membangun Padepokan ini sama sekali tidak mempunyai uang, hanya punya niat. Hanya punya niat di dalam hati ingin memuliakan tamu-tamu Allah yang datang, yang ingin bersilaturahmi. Dan alhamdulillah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan bertatih-tatih lah setiap setiap pembayarannya setiap minggu, alhamdulillah yang pertama diminta oleh arsitek itu 15 M, kita tidak mampu, hanya kita cicil setiap minggunya sampai sekarang masih berjalan. Setiap bulannya kita, setiap minggunya kita ngasih seadanya, semampunya. Ada rezeki 100 kita saya 100, 200, 200. Alhamdulillah ini sudah hampir jadi. Ini nanti Pak Tirtanya yang akan digunakan untuk pemandian. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku lover di manapun berada. Semoga amal ibadah panjenengan selalu mengalir baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga amal ibadah panjenengan ini mengalir bukan hanya untuk diri panjenengan tapi juga saudara, keluarga, dan orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan semoga apa yang panjenengan ikhlaskan, ridhokan ini menjadi air yang selalu mengalir, menjadi sebuah pahala yang mengalir baik di dunia maupun di akhirat. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.